dengan berulang-ulang ke masalah demi masalah yang berulang-ulang seperti itu setiap harinya. Cobalah kita dengan jujur. Apa saja penderitaan yang kita alami tiap-tiap hari? Pagi, siang, sore, malam. Di malam hari kita catat. Hari ini ada masalah satu, masalah yang kedua ini, masalah yang ketiga ini, masalah yang keempat, sampai ke enam. Setiap malam kita mencatat masalah demi masalah, lalu kita simpan. Satu bulan kemudian kita lihat lagi, hampir semuanya sama, masalah demi masalah itu. Maka dengan demikian inilah, kita hanya mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membereskan masalah demi masalah itu, tetapi lupa untuk melihat ke dalam bahwa sesungguhnya kita memang butuh kekayaan duniawi. Tetapi kita juga sangat butuh kekayaan batin dan pikiran kita bersama. Ketika kita melihat dua-duanya kita butuhkan, marilah kita menyediakan waktu ketika kita keluar mencari kekayaan materi, ketika kita ada waktu di rumah kita, cobalah kita bersama-sama santai sedikit, lihat ke dalam batin dan pikiran kita, renungkan apa yang sesungguhnya yang kita harapkan. Semuanya akan mengatakan, aku mengharapkan tenang, damai, dan bahagia. Kalau tiap-tiap hari kita sudah tenang, damai, lama-lama mereka akan lebih mengerti. Karena siapapun juga yang sudah merasakan kebahagiaan di dalam kedamaian itu akan bisa membandingkan apa kebahagiaan yang kita peroleh dengan materi, apa yang kita dapatkan dengan kebahagiaan mendapatkan kedudukan, apa yang kita dapat pujian dari orang-orang, ternyata itu hanya sekedar permainan pikiran kita, tetapi kita tidak mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya.